Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Nasruddin Mikirani. Saya merupakan tokoh nilam Melayu Sekolah Usahaan Sungai Lui. Pada hari ini, saya akan mengulas mengenai buku-buku kemar saya. Untuk semua, semenjak musim PKP dijalankan, saya banyak mengisi masa lapang saya dengan membaca buku. Berikut adalah buku kemar saya. Hantu Tapak Kepala, Asal Malama, Pengajaran Untuk Sayangku, Lawak Kampus, dan Tetamu Misteri. Namun begitu, dalam kelima buah buku ini, terdapat satu buah buku yang cukup menarik minat saya. Buku tersebut bertajuk Hantu Tanpa Kepala. Buku ini ditulis oleh admin. Buku ini diterbitkan oleh syarikat MCD Bahad. Terdapat beberapa watak utama dan sampingan di dalam kisah ini. Adanya watak dalam kisah ini ialah Azman dan Tok Adi. Untuk mudah semua, kisah ini misalkan tentang hantu tapak kepala. Di sebuah kampung, tinggallah Tok Ali bersama cucunya Aiman. Orang tua Aiman sudah meninggalnya. Tidak apa jauh dari rumah Tok Ali, ada sebuah bereng. Bereng tinggalan zaman perang itu menjadi markas tentera Jepun. Nanti biar aku edit dah sampai. Setiap pagi, Tok Ali akan keluar mencari pelanggan. Setelah malam, Tok Ali pulang. Tok Ali sering mendengar suara aneh di bereng itu. Tersebut. Pada suatu hari, Aiman telah keluar dengan rakannya sehingga gelap. Aiman terpaksa balik ke rumah seorang diri. Semasa berjalan, dia melihat hantu tanpa kepala. Setelah sampai di rumah, setiba di rumah, Aiman menggeletar sehingga dia takut untuk tidur. Ia asyik merengek sepanjang malam walaupun dipuji datuknya. Semenjak kejadian tersebut, Aiman tidak lagi berani keluar merayau tanpa keberadaan datuknya. Berdasarkan cerita ini, tutup merengek. Berdasarkan kisah yang dibaca, nilai dan pengajaran yang boleh diambil dari kisah ini ialah kita perlu selalu mendengar nasihat orang tua. Jangan membuat sesuatu yang mereka larang. Itulah antara yang dapat saya kongsikan tentang buku Hantu Tanpa Kepala yang sungguh menarik ini. Saya Nasruddin Mikirani, tokoh nilam bahasa Melayu Sekolah Usahaan Sungai Lui, mengundur diri. Sekian, terima kasih.